Pasir Putih tak bangun? Ah, Pasir Putih. Terima kasih Datuk Seri. Alhamdulillah. Dia tadi dia bangun awal. 3 kali dia bangun ya. Oh, terima kasih. Saya ada sikit saja. Kita tahu yang undang-undang ini kita sokonglah bahawa pusat-pusat jagaan untuk mereka yang OKU, mereka yang perlu kepada penjagaan ada suatu yang penting. Dan juga ia juga adalah menentukan sama ada kita ini masyarakat yang bertamadun atau tidak. Hanya kita tahu juga di sana itu bahawa apabila suatu masyarakat yang bertamadun, mereka akan menjaga yang lemah di kalangan mereka. Dan apabila kita lihat pada umur seseorang ini, itu umur yang dia kuat ialah daripada umur 20 sehingga umur 60. Selepas itu dia mula menurun dan dicuri, dan mungkin kalau panjang umur 90-100 mereka mungkin sudah terpaksa bergantung kepada pembantu untuk menjaga segala urusan hidupnya, termasuk berak dan kencingnya, makannya. Jadi inilah kita perlu kepada penjagaan. Dan dalam kita menjaga ini, selalunya yang paling penting menjaga ini ialah keluarga itu. Tetapi apabila kita lihat tamadun berkembang zaman sekarang ini, institusi keluarga semakin lemah. Penjagaan kepada anak-anak dan juga kepada orang tua semakin diabaikan. Anak-anak dibuang, tak dijaga dengan rapi, dibiarkan begitu saja, tidak dididik dengan tarbiah yang baik. Dan orang tua pula diabaikan, tidak dijaga, diberi makan dan kesihatan dan tempat tinggal yang selesa untuk mereka di hari-hari tua mereka. Ini adalah masalah sosial yang besar yang kita hadapi. Dan dijangka ia akan bertambah teruk dengan masa zaman kita ini, akan keadaan ini akan bertambah teruk. Oleh sebab itulah maka pusat-pusat penjagaan ini terpaksa kerajaan mengambil tempatnya untuk membantu golongan yang terabai ini. Golongan yang terabai ini. Sepatutnya yang terabai ini orang yang tak kahwin sebab tak ada anak untuk menjaga dia. Atau orang yang dah kahwin tetapi tak ada anak. Ini golongan yang miskin, yang terlalu miskin. Orang yang tak kahwin dan tidak punya anak ini orang yang paling miskin. Harta yang paling besar, yang paling penting bagi dia ialah anak. Dan apabila anak ini boleh membesar, apabila kita menjaga dia daripada kecil dan jadi besar, dia boleh menjaga kita apabila kita sudah tua. Tetapi apabila kita tidak mempunyai anak, itulah kemiskinan orang tua ini. Apabila kita dah tua, tidak ada anak untuk menjaga kita, itulah kemiskinannya. Satu lagi, apa yang berlaku ialah apabila kita tidak mendidik anak kita dengan baik, apa akan jadi? Anak kita ini akan membuang kita begitu saja. Membuang kita. Tidak ambil cana kepada ibu bapa ini. Tidak menjaga ibu bapa. Sampai ibu bapa ini meninggal. Tak menjaga mereka. Kenapa? Kerana kita mengabaikan tarbiah pendidikan kepada mereka ketika mereka kecil. Ini yang berlaku. Apabila berlaku demikian, tanggungjawab ini terpaksa diambil oleh masyarakat, diambil oleh kerajaan untuk menjaga golongan-golongan yang diabaikan ini. Sama ada mereka ini golongan anak-anak yang kecil, yang terbiar, yang dibuang, atau orang tua yang juga dibuang, yang terbiar. Inilah nasib manusia kalau kita lihat, yang mana pihak kerajaan terpaksa memegang tanggungjawab ini. Dan dalam pusat penjagaan ini, saya rasa itulah tanggungjawab yang kerajaan terpaksa ambil. Dan tanggungjawab ini akan semakin besar apabila masyarakat kita semakin tua, masyarakat kita semakin makin maju ke depan, dan kita lihat masyarakat juga tidak kurang bertanggungjawab untuk menjaga golongan yang miskin ini. Jadi yang paling penting saya rasa ialah kita mendidik, kita mengajar anak-anak kita, mengajar semua peringkat supaya menjaga yang lemah, sama ada yang lemah itu anak-anak atau OKU atau orang tua, mesti dijaga oleh semua kita. Dan untuk ini, kita kena jaga. Kita kena jaga anak kita, kita kena jaga orang tua kita. Barulah anak kita ni akan melihat kita menjaga orang tua, maka anak-anak kita bila mereka besar nanti, dia akan menjaga kita sebab kita menjaga orang tua kita. Tetapi apa yang berlaku sekarang, kita mengabaikan orang tua kita, anak-anak kita melihat kita mengabaikan orang tua kita, maka bila kita tua nanti, anak-anak itulah yang juga yang akan mengabaikan kita. Allah ini begitu adil. Pasal Putih. Sikit boleh. Begitulah. Ya, terima kasih Dato' Sri Yang Dipertua. Terima kasih Pasal Putih. Ya, Muhammad Pasal Putih, saya rasa ke semua ahli-ahli yang berhormat tadi,
kita boleh merasai apa perasaan di mana apa yang akan berlaku kepada kita semua di sini kalau umur kita mencecah 60 tahun. Bagi saya, saya berkongsi perasaan dan juga pendapat yang sama bersama dengan semua ahli-ahli yang berhormat yang berbahas tadi, di mana sebenarnya di kawasan saya pun mempunyai banyak pusat jagaan warga emas, dan setiap kali ketika saya melawat ke pusat penjagaan itu, bagi saya, ya, saya memang berasa agak simpati terhadap mereka. Tetapi kita wujudnya pindaan terhadap akta-akta ini, ini bermaksud ia memang apa merupakan salah satu trend di mana sekarang kebanyakan daripada rakyat kita, mereka menghantar ibu bapa mereka yang sudah tua ataupun uzur ke pusat penjagaan ini kerana mereka perlu ada lebih banyak masa untuk mencari sumber pendapatan mereka. Dan bagi saya, saya rasa kita semua di dalam parlimen ini, kita haruslah menggalakkan rakyat kita, orang awam kita, supaya mereka mengambil satu tanggungjawab di mana kita perlu menjaga ibu bapa kita dengan baik tanpa menghantar mereka ke pusat jagaan warga emas. Bagaimanapun, saya rasa ini Yohan memang merupakan satu pasir putih, Omar. Ya. Belum habis lagi. Bagaimanapun, saya rasa adalah amat penting ya untuk kita memastikan bahawa setiap pusat penjagaan warga emas ini ia mematuhi kepada syarat-syarat yang ditetapkan oleh pihak kementerian. Dan pada masa yang sama, sebenarnya pusat jagaan ini mereka juga mengambil satu tanggungjawab yang agak penting, di mana mereka telah pun sedikit sebanyak mengurangkan beban kerajaan. Dan saya rasa dalam usaha kita menentukan undang-undang ini, dan pada masa yang sama penguatkuasaan terhadap ni pusat jagaan ini kita juga perlu dijalankan secara gentleman, di mana kita perlu mengambil kira sebenarnya mereka juga mengambil peranan untuk membantu kerajaan. Apa pandangan Yang Mohamad Pasir Putih? Pasir Putih, boleh sikit. Jadi sebahagian daripada ucapan saya. Pasir Putih. Boleh sikit, Pasir Putih. Sila. Pakan serai. Pakan serai, Bang. Terima kasih, Datuk Speaker. Datuk Speaker. Saya tak panjang macam rasa lah. Tak payah bagi ceramah. Tak panjang dan tak tinggi. Tak panjang. Dan tak... Pasir Putih, saya nak tanya Pasir Putih. Kebimbangan dan kerisauan tadi tentang cerita tak dapat bagi contoh teladan jaga anak, dan nanti anak pula tak jaga kita, dan perkara ni akan berterusan. Jadi kalau perkara ini, apa pendapat Pasir Putih? Sebab apa satu usaha yang serius patut dijalankan? Kerana kita, kebimbangan kita berterusan dengan apa yang kita nak capai ni, TN50. 33 tahun daripada sekarang, bagaimanakah agak-agaknya suasana yang akan wujud cerita penjagaan orang-orang tua ni? Terima kasih. Yang menentukan Shalam bangun ya. Saya jawab dulu. Terima Shalam. Menarik apa ini bawa oleh Bagan Serai. Saya lihat di sini bahawa TN50, bagaimana keadaan itu akan bergantung pada apa yang kita lakukan sekarang, apa yang kita rancang sekarang. Jadi apa yang kita tetapkan sekarang, insya-Allah dia akan membentuk, dan anak-anak kita nanti apabila mereka membesar nanti, mereka akan melihat hasil kita ini dan mereka meneruskan apa yang kita teruskan, maka itulah yang akan berlaku. Tetapi kalau kita cuai dalam penjagaan anak-anak kita nanti, kita akan lihat TN50 nanti matlamat kita tidak akan tercapai, atau kita akan lihat masyarakat kita akan rosak, dan kita juga akan teraniaya kerana kita akan terabai kerana anak-anak kita tidak akan menjaga kita. Sudah pasti. Saya ingin Shalam bangun ya, Omar. Shalam. Terima kasih. Parit Sulong. Diam. Saya tertarik. Tertarik. Dia dah dapat peluang cakap awal. Ya. Saya tertarik dengan apa yang dinyatakan oleh Pasir Putih. Hanya saya merasakan dalam keadaan yang ideal, ya, apa yang dikatakan itu mungkinlah yang terbaik. Ibu bapa itu kita jaga sendiri. Ya. Itu yang terbaik. Ya. Tetapi bukan semua orang yang mampu. Ya. Dan oleh kerana itu soal kita kena berikan fahaman bahawa menghantar ibu bapa untuk dijaga di pusat penjagaan warga emas ini, ianya bukanlah satu tindakan melepaskan tanggungjawab. Ya? Kerana kalau kita buat begitu, maka kadang-kala mereka berusaha tapi dia tak mampu.
dan akhirnya layanan yang diberi kepada ibu bapa yang tua itu adalah tidak sebaik yang mana yang sepatutnya. Dari segi kesihatannya, dari segi keselamatannya dan sebagainya. Lalu benda ni kadang-kadang kita kena lihat kepada keadaan ekonomi, kemampuan keluarga-keluarga dan jangan ada stigma. Ya. Orang ni tak jaga mak bapak dia, dia hantar ke pusat jagaan. Hantar kepada pusat jagaan adalah satu option yang kadang-kadang itulah yang option yang terbaik. Ya, kalau macam dia duduk rumah pun nak kena naik tingkat sampai 5-6 tingkat naik lift naik tangga, ya. Mak abah dia duduk ya dalam bilik, tak ada orang nak layan, ya. So sometimes we have to accept the reality, ya. Tetapi jangan hantar lepas tu tinggal. Ya, itu yang dikatakan perlukan kaunseling supaya anak-anak itu akan membuat keputusan yang terbaik bagi ibu bapanya dalam keadaan yang mampu bagi dirinya. Pada terima kasih. Tambahan sedikit untuk apa yang dibawa oleh Syahlam ini. Jangan-jangan sekali berlaku demikian. Selalunya berlaku bila seorang ibu bapa atau satu pasangan ada punya anak seorang atau dua orang. Dan anak ini tidak bekerja. Suami isteri bekerja. Maka ketika itu mungkin keadaan yang disebutkan oleh Syahlam itu terjadi. Tetapi selalu yang berlaku, kita ini mesti banyak anak, selalunya 5 orang, 6 orang anak. Takkanlah tak ada seorang daripada 5 orang itu boleh menjaga ibu dia. Tak, mesti ada seorang. Allah ini adil. Dia akan menjadikan anak-anak kita ini tak serupa semua, pandai-pandai semua. Dia ada seorang atau dua orang tu yang tak berapa pandai. Jadi anak yang tak berapa pandai inilah yang akan jaga ibu dan ayah dia bila dia tua nanti. Yang pandai ni, yang mengaji tinggi, yang dati jadi doktor, profesor, jadi wakil rakyat ni jauh perginya. Yang duduk di kampung tu, yang tak mengaji tinggi, itulah yang akan menjaga ayah dan ibu dia. Inilah yang kita harapnya insya-Allah. Inilah anak yang berjasa kepada ibu bapanya. Anak yang berjaya, yang jadi orang besar ni, berpangkat tinggi ni, apa dia pergi pada bapak dia? Dia pergi hantar dia ke pusat jagaan. Ini anak yang boleh dipersoalkan jasa dia kepada ibu bapa. Anak yang tak ada kerja apa, duduk di kampung itu lebih baik daripada anak yang duduk di bandar, pangkat besar, gaji besar, duduk dalam apartmen, banglo yang besar, tetapi tidak menjaga ibunya di kampung. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala Maha Adil lah. Allah sediakan insya-Allah. Tetapi keadaan-keadaan tertentu seperti saya katakan tadi, orang yang tak kahwin. Macam mana anak tak ada? Orang yang kahwin tak ada anak. Orang yang ada anak yang tak terjaga, yang tak menjaga dan tak bertanggungjawab. Maka mereka ini perlu kepada pusat-pusat jagaan. Dan di sinilah peranan yang dimainkan oleh kerajaan. Memastikan bahawa mereka ini menjaga, mendapat penjagaan yang terbaik. Pasir Putih. Pasir Putih. Bukan. Terima kasih. Saya tarik tadi apa yang Pasir Putih katakan. Memang betullah kita percaya kepada takdir, tapi kadang-kadang kita dah usaha yang terbaik pun kadang-kadang dah nasib kita macam tu. Tapi bukankah lebih elok kalau kita tekankan supaya generasi muda supaya dia menghormati dan sayang kepada yang lebih dewasa, yang warga yang tua, mak bapak tu utamanya ni. Sebab kalau tidak mesti ada takut kita khawatir tak ada. Sebab itulah kita kena daripada awal kita fokuskan orang muda ni. Apa pendapat yang berhormat mengenai cadangan ni? Saya setujulah dengan Farid Sulung. Boleh. Terima kasih Pak Cik Putih. Saya nak balik kepada yang anak 6 tadi. Yang seorang tak berapa pandai, dia yang jaga, dia yang take care parents kat rumah. Yang lain doktor, lawyer, semua duduk kat Kuala Lumpur. Profesor. Saya berpendapat dia ada balance Yang sebenarnya. Yang bukan serai. Dia ada sebut di kalangan tu wakil rakyat, dia kata. Wakil rakyat pun ada. Wakil rakyat seperti yang ada kat sini lah. Wakil rakyat kan? Ada mak ayah di rumah. Kena dengan diri sendiri ke tak ada? Pasir Putih, saya nak tanya. Saya nak tanya Pasir Putih. Mereka ni sebenarnya, alangkah baiknya kalau mereka ni semua jaga anak tu ataupun adik mereka tu yang tak berapa sangat tu. Dia jaga, dia bagi semua keperluan. Sebab mereka ni banyak duit lah katakan. Untuk bantu bapa dan keluarga dan juga anak yang jaga tu. Itu balance. Maknanya bukanlah yang jaga ni lebih baik daripada semua. Itu maksud saya. Bagi duit satu bab dan juga balik rumah tengok. Tapi yang jaga tiap-tiap hari. Yang jaga makan, minum, berak kencing lah kata orang. Orang tua yang dah tua ni adalah anak yang tak seberapa tadi. Jadi balance semua sebenarnya.
Terima kasih Bang Serai, saya sokong. Jadi untuk penjagaan ini semua kita mesti menjaga. Yang tua jaga yang muda jaga yang tua, yang lebih menjaga yang kurang. Begitulah juga kita sebagai kerajaan, kementerian, kita mempunyai kelebihan, keuangan, peruntukan. Maka menjadi tanggungjawab kita untuk menjaga golongan-golongan yang yang lemah ini. Dan inilah yang menentukan sama ada kita bertamadun atau tidak. Kita mempunyai kita menjadi satu kerajaan yang maju atau tidak, di sini letaknya. Silakan. Tunggu. Yang berhormat Pasir Putih Datuk Yang di-Pertua, terima kasih. Yang berhormat sebut tadi tugas kerajaan. Dalam konteks ini kerajaan sekadar menyelia tentang akta, melalui akta pusat jagaan ini. Tetapi tidakkah Yang Berhormat Pasir Putih fikirkan bahawa dalam suasana kita ini, dan saya bercakap dengan penuh kepentingan yang ada Datuk Seri Yang di-Pertua, walaupun Kepong lebih berusia daripada saya, tapi saya pun telah layak untuk termasuk dalam golongan akta pusat jagaan ini. Tapi tidakkah menjadi tanggungjawab kerajaan yang baru Pasir Putih bukan sekadar mengawasi pusat-pusat jagaan ini, tetapi memberikan peruntukan dan membawa program-program baru. Misalnya orang yang berumur minat pada mendengar radio. Tidakkah misalnya kementerian berhasrat untuk mencadangkan kepada kementerian yang berkaitan ada saluran khas untuk orang-orang yang warga emas ini. Siaran TV atau channel khas TV untuk generasi ini yang minat mereka lain dengan anak-anak muda yang kita juga perlu layani, tapi yang berusia emas ini perlu channel khas dan sebagainya. Begitu juga taman-taman riadah. Kita bawa anak-anak cucu-cucu kita ke taman riadah untuk anak-anak muda dan permainannya, alat-alat riadahnya sesuai untuk anak-anak muda. Tapi perlu tak juga di tempat yang sama ada bahagian-bahagiannya yang sesuai dengan kita yang 60-an ini, tempat riadahnya yang dibiayai, dijaja oleh kerajaan dan mereka yang terlibat dengannya. Tidakkah pandangan begini perlu kita bawa kepada kerajaan, Pak Sibutih? Ya, terima kasih Tumpat. Saya sokong juga cadangan oleh Tumpat itu. Sibutih, last. Kepada tinggi. Terima kasih Speaker, terima kasih Usul Putih. Saya terpanggil untuk menjelaskan sedikit sebab saya teringat satu statistik mengatakan 2020 lebih sejuta rakyat Malaysia yang berumur 80 tahun ke atas. Betulkan saya kalau saya silap lah. Maknanya masyarakat kita masyarakat menua. Dua perkara kat sini, Pasir Putih, pandangan saya. Apa yang berlaku pada kita adalah cerminan apa yang kita buat sewaktu kita muda, masa kita berupaya. Dan bila kita mula 80 ke atas, kemungkinan besar kita dah tak upaya dengan Parkinson yang dah tak ingat dan bagai-bagai lagi. Jadi kebergantungan kepada satu kerajaan dan kedua kaum keluarga yang terdekat pada kita. Jadi pandangan saya, elok saya setuju dengan Pasir Putih, kita mesti kukuhkan institusi keluarga. Supaya orang yang paling dekat dengan kita ialah keluarga kita. Jiran-jiran kita. Baiti Janati, keluarga kita, syurga kita di dunia ialah keluarga kita. Jadi nombor satu tanggungjawab mesti kepada keluarga first. Kerajaan boleh membantu kerangka-kerangka yang kuat sama ada peruntukan ataupun kerangka kerja yang kuat, tetapi kasih sayang, passion ni datang daripada ahli keluarga sendiri. Jadi pandangan saya kita mesti kuatkan dalam TN50 ini institusi kekeluargaan itu sebagai yang utama. Kerajaan memudah cara tapi kita mesti ambil. Itu apa pandangan Pasir Putih? Terima kasih. Terima kasih Kota Tinggi. Saya bersetuju dengan pendapat Kota Tinggi tadi. Saya ingin tambah sikit sebelum saya bagi kepada Kuala Kerai. Tambah sikit. Bukan hanya keluarga yang penting, keluarga penting, masyarakat penting. Kita lihat juga di sana itu, di dalam masyarakat ini ada orang-orang yang mempunyai sifat penyayang, lembut dan suka membantu orang. Dan mereka organize dalam bentuk NGO atau menubuhkan pondok-pondok sebagaimana disebutkan oleh Kota Raja tadi. Di sini kita lihat juga mereka boleh membantu menjaga mereka-mereka yang dhaif. Kalau kita lihat di pondok, bukan hanya mereka menjaga golongan tua, mereka juga menjaga anak-anak yatim di pondok-pondok. Maka institusi pondok ini kita lihat ada seorang Tok Guru yang mengajar agama, memberikan keinsafan dan memberikan ilmu, memberikan hubungan yang baik di antara mereka dengan Allah SWT, menyediakan mereka untuk akhirat mereka. Maka di situlah kita lihat orang tua ni, kita lihat kadang ibu bapa kita tak nak duduk dengan kita. Kenapa? Dia mereka lebih suka pergi kepada pondok
Kenapa? Di sana ada tuan guru yang boleh mengajarkan mereka ilmu yang mereka tidak belajar masa muda dulu. Mereka nak kembali untuk mempelajari dan menghayati agama ini dan menghayati cara hidup yang dekat dengan Allah SWT supaya mereka menyiapkan diri mereka untuk hari akhir, hari mati mereka. Lepas mereka mati, itu apakah persiapan-persiapan itu? Jadi mereka ingin melihat dalam suasana yang seperti itu. Jadi suasana ini sudah ada. Sudah ada yang dipertua. Sudah ada dan mana kita boleh membantu. Bukan hanya untuk orang Islam, orang bukan Islam pun ada juga institusi mereka sendiri untuk membantu golongan tua ini, mempersiapkan mereka ini ke hari, untuk hari mati mereka, selepas mereka mati. Jadi oleh sebab itu saya rasa kementerian juga mesti memainkan peranan untuk membantu institusi ini, NGO-NGO ini yang memberikan khidmat kepada golongan yang daif ini, kepada mereka-mereka yang UQU, ke mereka-mereka yang lemah ini, dan juga kepada golongan yang tua. Kuala Kerai. Ya, terima kasih Dr. Sri Abdul. Terima kasih Pasir Putih. Statement yang terakhir daripada Pasir Putih tadi sangat rasional ya, mengenai bentuk-bentuk tempat penjagaan warga emas ni pada masa akan datang. Sekarang ni kita bercakap dalam konteks yang ada pada hari ini yang sangat menakutkan. Ya. Banyak berita-berita pusat jagaan menyalahgunakan kedudukan mereka, layanan yang tidak setimpal. Begitu juga suasana keluarga yang meletakkan ibu bapa mereka kerana mengelak daripada tanggungjawab. Tapi cuba kita fikirkan kalau kita boleh berada di satu peringkat pada masa yang tidak terlalu jauh akan datang. Suasana di pusat-pusat ini, suasana sangat ceria, ya, sangat mengambil kira minat individu orang-orang yang dimasukkan, dengan syarat contohnya anak-anak mesti muncul setiap hari, ya, untuk ziarah waktu petang sebagai tanggungjawab mereka. Jadi saya sebut ini kerana apa? Saya agak terkedu apabila seorang yang saya lihat berkedudukan cukup kaya, hebat, meletakkan ibunya di satu pusat jagaan yang membayar, yang perlu dibayar RM5,000 sebulan. Saya kata, if you can pay $5,000, why don't you employ somebody, ya, di rumah untuk kerja-kerja ini? Dia kata tidak sama. Di pusat jagaan yang profesional ini, mereka terlatih. Dia boleh menjaga dari segi kesihatan, makanan, ya, physical, mental, yang tak boleh dibuat oleh pembantu rumah. Walau dibayar banyak mana pun. Ya. Dan tempat itu selesa, bilik yang ya, cukup sesuai. Tak apa, jadi nak, lepas ni Pasir Putih boleh berhenti, kita panggilan orang pembahas pula ya. Yang jangan panjang. Masih ada 16 minit 30 saat. Tak, itu jam. Oh, itu jam ya, sorry. Ini kategori warga emas juga ke apa ni? Dia makan kacang. Ya, pada semua very telling eh. Jadi cuba kita bayangkan, minta menteri, minta bayangkan suasana kita bukan untuk hari ini. Ya. Mintalah pendapat Pasir Putih semua. Ya, untuk persiapan masa akan datang, supaya dia tidak menjadi suatu rasa bersalah, malah itulah trennya dan kita dapat memberikan jaga yang terbaik kepada parent kita. Apa pandangan Pasir Putih? Pasir Putih bersetuju dengan Kuala Kerai dan jadikan dia sebahagian daripada ucapan saya, dan terima kasih kepada speaker kerana mengizinkan pencerahan itu banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ramai lagi nak bahas.